apakah kamu tahu? Sekarang sedang hangat isu yang disebut dengan Islamophobia. Lalu, apakah yang sebenarnya dimaksud dengan Islamophobia? Sebelum penjelasan arti dari Islamophobia, kita akan kembali ke sejarah awal mula munculnya Islamophobia terlebih dahulu. Islamophobia merupakan istilah yang sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ketika beliau berdakwah dan banyak para kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Namun Islamophobia gencar dikampanyekan ketika Presiden Amerika Serikat George Bush mengkampanyekan istilah War on Terror pada tahun 2001 silam. War on Terror itu sendiri pada hakikatnya merupakan war terhadap Islam. Karena setelah 9/11, umat Islam di dunia banyak diperlakukan seperti penjahat oleh kaum di luar Islam. Misal jika seseorang memakai gamis atau berjanggut atau celana cingkrang atau mengucapkan salam dan istilah dalam bahasa Arab, maka orang tersebut akan dicap sebagai teroris. Bahkan ajarannya pun dianggap sebagai ajaran kebencian dan teror oleh para pembenci Islam dan ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang minim informasi tentang Islam. Contoh lain istilah jihad yang sering dipelesetkan oleh para pembenci Islam sebagai ajakan untuk bom bunuh diri. Padahal arti jihad itu luas, bukan hanya tentang perang. Dan dalam bahasa Arab artinya mengerahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu. Bahkan jihad tertinggi dalam Islam adalah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Kembali ke topik awal yaitu Islamophobia. Dari penjelasan sebelumnya, maka Islamophobia adalah bentuk gerakan permusuhan terhadap umat Islam. Dengan demikian, tercipta ketakutan atau kebencian terhadap semua atau sebagian besar umat Islam. Terutama Islam garis lurus yang memegang ajaran Islam dengan kafah atau menyeluruh. Meskipun dunia barat terutama Amerika Serikat sekarang sudah berbalik dengan kampanye anti-Islamophobia, Islamophobia justru berkembang di negara yang mayoritas Islam kita ini. Yang paling jelas adalah maraknya pencitraan negatif tentang ajaran Islam khilafah. Terima kasih telah menonton. Beri kami masukan dengan komentar di bawah. Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi. Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.